Wow, senam dulu nih, senam mama hamil pakai bola olahraga gym ball. Wow, mantul mantul. Kenapa jadi sakit? Halo teman-teman, jangan lupa klik subscribe ya. Nih, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Kakak hitung ya, 1, 2, 3, hore. Mama mau cari makanan. Ternyata rezeki mama. Dari tadi mama lapar. Dan akhirnya mama nemu Yupi. Sepertinya ini Yupi Aska. Tapi Askanya lagi main. Mari kita makan ya. Enak sekali Yupi Aska. Ini Yupi warna-warni yang bentuknya kipas angin deh. Enak sekali Yupinya. Mana perut lagi lapar. Warna-warni Yupinya. Wow, bisa diputer-puter lagi kayak kipas angin. Aku jadi dingin nih gara-gara Yupi. Rasa buah. Enak sekali. Yupinya asam-asam manis. Diputer-puter biar anginnya keluar. Enak-enak. Makan Yupi, makanan kesukaan mama. Hah? Kok mama jadi hamil besar? Gara-gara Yupi, aku habisin aja deh Yupinya. Nah, perut mama kok makin besar. Ini Yupi kicir angin. Apa ngeluarin angin ya dalam badan mama? Astaga, mama seperti orang hamil teman-teman. Ini katanya kalau lagi hamil harus rajin olahraga. Mari kita coba senam hamil pakai gym ball biar mantul. Kenapa perutku? Beneran aku mules. Mama tidak kuat lagi. Aska, di mana kamu? Gara-gara olahraga pakai gym ball, gampang tidak tahan lagi. Aku mau melahirkan di atas gym ball ini ya. Mantul lagi. Aduh, mantul. Hah?
masih besar, sepertinya melahirkan kembar. Masih besar lagi. Udah dua kali. Sedikit lagi, sedikit lagi. Ini ada satu lagi. Ini cewek, tapi masih besar. Aduh. Ini kembar berapa bayinya? Kembar 4. Perut mama jadi kempes. Mama lahiran kembar 4, tapi ini kembar duanya, cowok dan cewek. Wah, perut mama udah tidak besar lagi. Keren sekali, mama bisa melahirkan di atas bola gym ball.